tahukah Anda, apa arti tiga tanda stamping yang ada di dinding samping ban radial? Jika kita perhatikan pada ban radial, ada tiga tanda stamping yang tertera di dinding samping ban. Yang pertama tanda bulat warna kuning, yang kedua dan ketiga adalah tanda lingkaran putih, dengan kode huruf atau angka di tengahnya. Ketiga tanda tersebut adalah bukti bahwa ban tersebut telah lulus pemeriksaan akhir, pada proses produksi pembuatan ban. Berikut ini adalah urutan pemeriksaan akhir yang dilakukan pada proses produksi ban. 1. Pemeriksaan visual. Setelah melalui tahap pemasakan, berarti ban sudah masuk tahap akhir proses produksi. Dari proses ini, ban sudah berbentuk seperti yang kita lihat pada kendaraan. Namun demikian, masih ada potensi ban mengalami cacat produksi dari proses pemasakan, ataupun proses sebelumnya. Misalnya saja terdapat goresan, terdapat lipatan, terdapat benda asing, ataupun terdapat bagian ban yang tidak normal. Pemeriksaan visual akan memastikan ban bebas dari cacat sebelum disimpan di gudang dan dikirim ke pembeli. Inspektor yang melakukan pengecekan akan membubuhkan stamping secara manual, lengkap dengan kode inspektor pada dinding samping ban. 2. Pemeriksaan keseimbangan ban. Setelah melewati pemeriksaan visual, ban akan diperiksa keseimbangannya dengan mesin balancing. Mesin akan membaca titik teringan dari ban. Titik ini akan diberi stamping otomatis dengan warna kuning padat, atau warna lain sesuai standar dari perusahaan. 3. Pemeriksaan keseragaman ban. Setelah lulus tes balancing, ban akan dikirim ke mesin uniformity untuk dicek keseragaman gayanya. Mesin ini akan mengukur gaya yang bekerja pada ban akibat variasi massa dari ban, seperti variasi gaya lateral dan radial saat ban berputar. Setelah lulus pemeriksaan, mesin uniformity akan otomatis memberikan stamping lingkaran warna putih atau warna lainnya sesuai standar perusahaan. Selain sebagai tanda lulus pemeriksaan, stamping dengan kode tersebut juga sebagai alat mampu telusur jika terjadi komplain atau klaim dari pelanggan. Demikian tadi penjelasan mengenai arti kode stamping pada ban, semoga bermanfaat.